Sport. Lanjut. Petualangan mencari situs yang ada di tanah air. Ya. Kita menelusuri lereng kaki Pulau Sari untuk menuju lokasi berikutnya. Bawah ya, yang tadi kita dari sana ya. Sekarang kita menuju atas. Gaspol. Mulai nanjak Kak Didin. Kak. Aduh. Ini kita sudah berada di kaki ya. Kaki Gunung Pulau Sari ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini merupakan perempatan ya. Ini kalau di kota ini banyak lampu merahnya di sini. Nah, ini dari bawah ya, dari penduduk rumah itu di situ perkampungan. Di situ perkampungan. Nah, ini kita dari belakang tadi, lokasi yang tadi kita. Nah, ini menuju puncak. Ke sana ya. Nah, ini menuju desa sebelah. Nah, ini perempatan ini kalau di kota lampu merah nih. Ini mungkin lampu merahnya nih belum jadi nih. Yuk lanjut ke atas. Ternyata di gunung ada perempatan ya. Wah. Halo saudara. Dan juga sudah ngos-ngosan. Namanya Riau Dawa. Amin. Masya Allah. Ngos-ngosan ya. Lumayan. Lumayan juga mendaki gunung, melewati lembah. Sudah kayak Ninja Hattori. Thank you.
sudah ada di semak-semak. Lanjut. Persen di Losari ada sawah, saudara-saudara. Alam hijau. Wah, rajin ya. Penduduk sekitar rajin ya. Di tengah gunung menuju lokasi aja udah riwe. Ada penyawas, saudara. Mereka mana-mana? Ah, pada kagak apar we. Aneh tapi nyata. Masya Allah. Ya, ini kalau panennya ini pakai helikopter, pakai gabah-gabahnya, mantap, luar biasa. Parah ya, dan wader, masya Allah, ini dinginnya ya, di tengah gunung. Kenapa dia tadi? Sangat bagus, benar lah. Mau saya tagen pelang ya, tahan. Tahan ya, tahan. Karena nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu lagi ya. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu situs budaya ya, sejarah. Situs Pajigopan. Nah, ini berada di kaki Gunung Losari ya. Yang tadi kita perjalanan yang lumayan cukup capek ya.
situ keterangannya batu, ya mohon maaf ya, ini hanya sebat sembaca batu kontol gopar ya. Batu ini oleh masyarakat setempat disebut batu kontol gopar, terbentuk dari batuan andesit dengan tinggi 85 cm dan diameter 30 cm. Karena bentuknya yang mirip dengan alat kelamin pria, maka digolongkan ke dalam jenis batu lingga yang merupakan gambaran dari laki-laki. Lingga juga bisa diartikan sebagai simbol kejantanan pria. Ya. Simbol kejantanan pria. Ditemukan di lereng Gunung Pulosari, disebut juga Gunung Kailasa, yang merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa. Oh ya, jadi ini ada hubungan dengan agama Hindu ya, Dewa Siwa ya. Nah, ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang TA 2019 ya. Dengan batu kontol gopar ya, batu panji gopar ya. Nah, ini yang mempunyai diameter 30 cm ya, diameternya, panjangnya 80 cm ya. Ini batu lingga ya, ini batu lingga ya. Ini kita shoot dari atas ya. Menyerupai jenis kelamin wanita ya. Nah, ini yang menyerupai jenis kelamin pria. Peninggalan sejarah ya, yang harus kita lestarikan sampai anak cucu kita nanti biar tahu ya, teman-teman semua ya. Ini adalah warisan zaman dahulu ya, yang disebut dengan batu kontol gopar ya, batu padi gopar ya. Wah, ini berada di kaki gunung Pulosari ya, dengan ketinggian tadi ya, perjalanan lumayan melelahkan ya, sekitar 45% kita menuju puncak Pulosari ya. Ini sudah dipagar ya, dirapikan, dirawat ya oleh warga mungkin ya. Awalnya tadinya berdiri nih teman-teman nih. Ya. Oh, mau diberdirikan. Oh ya. Mungkin tadinya mungkin di sini mau diberdirikan ya. Nah, mau berdiri ya. Mungkin karena entah kenapa jadi seperti itu ya posisinya ya. Nah, seperti ini yang langka ya.
Oke, teman-teman, untuk sekian ya untuk video kali ini ya. Mohon dukungannya untuk subscribe dan like and share ya video. Kita akan insyaallah akan menjelajahi situs-situs atau keunikan budaya yang lain yang berada di Kabupaten Pandeglang, khususnya ya, di Kabupaten Pandeglang. Kita akan mencari keunikan-keunikan alam di lokasi-lokasi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Alek.